Halo guys, hari ini kita mau ke tempatnya Bang Rey ya. Mau nyobain apa namanya air balangnya tuh yang viral itu katanya kan. Jadi perjalanan itu kita tempuh dari Jogja ke tempatnya Bang Rey itu sekitar 6 jam lah ya. Jadi ini pagi-pagi banget guys, langsung berangkat guys. Demi konten guys, mantap. Perjalanan ke tempat Bang Rey ini menempuh jarak sekitar 5-6 jam guys, dari kota Yogyakarta menuju Pati, Jawa Tengah. Kalau jalanannya tidak macet ya bisa cepat lagi guys, apalagi kalau lewat jalan tol. Tetapi di sini aku lewatnya jalan biasa guys, lewat jalan raya dan tidak terlalu ngebut. Jadi 7 jam baru sampai ke tempatnya Bang Rey. Tapi di perjalanan tidak terasa karena banyak pemandangan-pemandangan bagus guys. Di kanan kiri kita disuguhi pemandangan yang indah-indah, kayak gunung-gunung, sawah-sawah, hutan-hutan juga guys. Sejauh 2 km. Oh, masih jauh bro, 2 kilo. Ada itu nih, watermarknya. Watermark? Itu watermark desa apa itu? Nah ini guys, sudah masuk di desa Pasucen. Ini rumahnya Bang Rey nih guys. Jalanan masuknya guys, dari jalan raya. Ada masjid guys sebelah kanan ini, Masjid Al Fitroh namanya. Wah ini bangunannya, rumahnya masih, jalannya agak sempit ya guys ya. Semoga aja ada Bang Rey di rumah ya guys ya. Ya ini nih, nah itu dia guys, ada Bang Rey guys. Ada Bang Rey di depan ini guys, gila mantap kali ya rambutnya guys. Widih rambutnya gila keren, youtuber guys. Dia ngevlog juga ternyata. Nah, kok kamu? Aduh. Abang AB, guys. Luar. Bang, nyenggol, Bang. Nyenggol, Bang. Enggak apa-apa. Aduh. Nyenggol ya. Ini Bang Rey. Bang Rey. Ganteng sekali ya. Aduh, ya ampun. Gila, capek aku. Jauh betul rumah kamu, gila. Jauh tuh ya. Jauh. Iya, aku udah bilang kan udah. Ini rumahnya Bang Rey, guys. Di belah depan guys. Ini guys, kita lihat ya. Masih kotor. Widih, langsung nge-vlog dia guys. Dari depan guys. Mantap guys. Mau invest gak Bang ini? Invest apa? Oh ini ya, sudah kamu ituin Bang ya? Iya. Sampai okay. Belakang ya? Nanti kita review rumahnya Bang Rey Bang, gitu. Iya, guys. Siap. Ya, oke okay, siap. Ini guys, ini untuk Bang Rey jualan air balang itu ya. Air balang kan namanya ya? Untuk gini-gini ini guys, nggak tahu aku namanya apa. Jadi kamu bawanya pakai mobil ini Bang ya? Iya Bang, pakai mobil ini. Proton kesayangan ini Bang. Proton apa namanya? Gentoo. Gentoo, wih dia. Gentoo Bang. Tapi kok itu R5 belakang? R3 Bang. R3. Proton mantap ya? Mantul. Memang Bang Rey ini tidak lepas dari memorinya di Malaysia coy. Yes, bener Bang. Nah, ini kita dalamnya nih. Sayang Malaysia Bang. Oh, sayang Malaysia. Bawanya pakai ini Bang, bawa ya, tenda. Ini tadi aku mau masukin ini Bang, aku mau foto. Oh, iya. Boleh ya? Kamu? Boleh. Begitu ya. Susah Bang cari makan di sini Bang. Oh, ini ada lecinya ya. Iya. Apa namanya ini?
Frambozen sirup. Jadi macam-macam sirup kita akan buat. Oh. Jadi, ada berapa varian? Hari ini kita buat 10, Bang. Buset, banyak betul. Ya, semoga aja boleh habis ya. Iya, gila, keren. Sebab kemarin itu kita pernah buat 10 sold out, Bang. Wis. Gak apa-apa, gila. Kali ini kita coba buat lagi lah. Berarti satu hari bisa beli mobil lah ya. Widih, alhamdulillah. Nanti ini ganti yang paling baru, Bos, mobilnya, Guys. Satria Neo ya. Iya, gila, keren. Nanti ini nanti penuh, Bang. Penuh barang-barangnya ya. Ini kan belum ada meja lagi. Oh iya, meja juga ya. Meja lipat. Meja itu, Bang, aku buat sendiri, semuanya buat sendiri. Oh iya. Hebat, minimalisir budget. Tapi untungnya besar ya. Satu cup itu berapa harganya? 5.000 doang, Bang. 5.000 ya? 5.000. 5.000 itu boleh dapat 1.500. 1.500 itu yeah. Boleh dapat 3 gelas besar itu, Bang. Bus. Ya kita sambil berbagi lah. Wah. Mantul ya. Hebat banget ini ya. Keren, mobilnya keren ya. Orang dijual keren. Biasanya 5.000 tuh porsinya sedikit lah. Tapi ini aku porsinya penuh. Sekilo. Kurang lebih hampir sekilo plastiknya. Jadi belajarnya dari mana? Belajar bikin es? Oh, itu kan dulu aku pernah di sana. Oh, jadi, nanti ada ceritanya, Bang. Oh, ada ceritanya lain ya. Ceritanya ini videonya vlog, lain. Vlog iya. Lain ini, Bang. Nah, ini rumahnya Bang Rey. Nanti kita review juga, Guys ya. Videonya lain, Guys. Nanti tungguin, Guys ya. Nanti aku review juga rumahnya ini. Gede banget, Guys. Gila. Dari depan aja segede ini, Guys. Cuma ini, Bang. Ya agak semak-semak dikit. Iya kan, jarang, belum dibersihin. Nah, kemarin itu aku buat apa, ini pun baru sebenarnya, itu baru ya. Nah, baru ini dinding baru, jadi untuk renovasi ini gila, tanahnya besar. Tapi ini itunya gede, apa, tanahnya gede banget. Tanahnya, ini, Guys, alhamdulillah luas banget sampai ujung sana, gila. Yaudah, nanti tungguin ya, Guys ya. Vlog selanjutnya, Guys. Bang Rey, Guys, ada tepung ini, Guys. Sini, Guys, masak sini, Guys, keren, multi talent ya, Guys. Padahal itu dia mau kerja. Apa guys? Sama-sama kita nge-vlog ini, Guys. Apa, Guys? Oke, ini berapa satu seperti apa rasanya biar dia tahu, Guys. Bos kita, Guys. Oke, lagi banyak pengunjung, Bang. Yoi, alhamdulillah. Semoga boleh habis, Bang. Coba hari ini aku mau buat 10, Bang. 10 ya. Balang. Itu yang paling itu kan, itu apa yang ramai di Malaysia tuh? Iya, jambu asli. Jambu. Oke, keren. Ini, Guys, esnya ada 10, Guys. Ini yang jual, Guys, itu yang jual juga, Guys. Hari ini kita buka 10, Guys. Kita buka 10. Bismillah ya. Bismillah, semoga bisa habis. Sebab 10 balang ini sangat luar biasa. Di sini ada macam apa, banyak rasa, Bang. Tembika ya. Tembika leci ya. Ini khas Malaysia. Kenapa harus pakai nama bahasa Malaysia, Guys? Iya, ini kan air balang Malaysia. Oh iya, keren. Terus apa lagi? Milo. Ada Milo coklat. Ini enak ini. Ini aku pengen nyoba nanti, Guys. Kita review satu-satu nanti, Bang ya, di rumah, iya, Bang ya. Satu kita bungkusan. Lagi puasa ini. Di sini ada asam poi, ini khas Malaysia juga. Dan di sini ada bubble gum. Jadi bubble gum Surabaya itu, Bang. Yang viral itu. Kita buat juga di sini. Dan di sini ada Thai tea ini. Thailand, Sawadikap. Sawadikap juga bisa, terus ini bisa limau kita nih. Makan juga es teh. Teh ice cincau, lupa. Teh ice cincau. Hampir lupa, Guys. Teh ice cincau. Dan di sini ada limau asam poi. Ini langsung habis ini. Oh iya ya. Gila ini. Oh iya ini. Ini asam juga kan, ini jambu. Ini jeruk, limau. Limau asam poi, limau kasturi, Bang ya. Dan di sini ada jus mangga. Jus mangga. Dan di sini ada esteller. Ini esteller itu apa? Kalau di Malaysia itu apa ya? Woi, ini dia yang ini, Pak. Oh iya ya. Ini Dragon Mix. Nah, Dragon Mix ini pun aku namain juga. Seperti kalau di Malaysia ada juga Dragon Mix. Dia campuran buah naga dengan buah-buah yang pokoknya yang berkualitas, Pak. Oke. Esteller juga sama, dia campuran buah-buahan. Cuma dia tidak ada
warnanya beda. Oh. Di sini ada nangka, di sini tidak ada. Dan oh. Di sini juga ada tape, Mas. Tape. Oh, tapai. Tapai. Ini ada keladi padi. Keladi padi, Bang. Keladi padi. Keladi. Paro itu keladi sana. Nah, kalau di sana itu keladi. Kalau di sini ubi. Ini ubi. Iya. Yeah. Yeah. Keladi padi. Ini aku tulis taro cincau ya. Iya. Yeah. So di semua ini. Tapi ini paling enak kayaknya ya. Wah, mantap ini. Ini langsung habis, guys. Langsung habis. Langsung habis, gila. Tapi dia seger, Bang. Seger. Kalau yang lain kan ada creamy, ada ada susu kan. Kalau ini enggak ada dan ini juga enggak ada. Jambu asamnya enggak ada. Jadi kalau buka puasa seger banget lah. Berapa ini? Bisa jual satu ini Rp5.000 aja, guys. Oh. 5.000 itu setara 1.500. Nah, 1.500, guys. Murah aja, guys. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini ada Rahma yang membeli. Oke. Terima kasih banyak. Ada yang beli, guys. Ada yang beli, guys. Nanti lagi, guys. Nanti lagi, guys. Jadi Bang Rey itu jualannya di lapangan, guys. Di lapangan kayak gini di depannya, guys. Nah, itu tuh tempatnya ya. Rame, guys, yang beli, guys. Mantap, guys, sore-sore seperti ini. Habis air balangnya, mantap memang, viral. Mantul. Nah, tungguin lagi, guys. Ini setelah video ini nanti ada lagi 3 video lagi, guys, ya. Jadi ada kita lihat proses jualannya air balang Bang Rey dari rumah sampai ke tempat jualannya, guys. Kita lihat prosesnya bagaimana nanti ya. Dan ada lagi aku review rumahnya Bang Rey itu yang hasil kerjanya di Malaysia, guys. Dan satu lagi ada lagi kita video tentang planning kita berdua nanti ke Malaysia itu kemana aja, guys. Jadi tungguin lagi video selanjutnya, guys, ya. Jangan lupa subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.